Okey, hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Zidia, salam sejahtera. Okey, selamat petang. Saya ucapkan thank you very much. Saya ucapkan kepada siapa-siapa yang sedang ataupun yang baru saja tengok live kita pada hari ini, Zidia Collection. Hari ini ada satu tajuk yang best. So, hampa semua kena tengok kita punya episod kali ini. Di mana episod kali ini kita nak menceritakan sesuatu yang lebih-lebih menarik. Dan apakah produk yang kita nak perkenalkan pada hari ini? Ini merupakan salah satu episod Zidia Collection yang kita nak memperkenalkan salah satu produk kita yang sangat-sangat menarik. Tertarik kau memang the bomb. Okay. So, siapa-siapa yang baru saja tengok, anda kena stay tune daripada awal sampai habis. Tengok saja live saya ni daripada awal sampai habis. Dan saya akan memperkenalkan satu lagi produk terbaru kita. So, saya nak beritahu dulu untuk topik kita pada hari ini. Sebenarnya kita nak beritahu pasal produk kita, nama dia Zidia U. So, siapa yang selalu follow Zidia, yang siapa yang pernah tengok Zidia punya live, kita pernah jual dan kita pernah bercerita pasal kita punya Zidia U. So, hari ni topik kita juga, kita nak menceritakan topik kita adalah kepelbagaian Zidia U dalam kemasan ruang, kemasan dinding bilik tidur. Okey, so kena tengoklah daripada awal sampai habis. Kita nak menceritakan tentang kita punya topik hari ini yang saya beritahu tadi. Okey, so thank you very much, anda masih lagi stay tune dengan saya, Jaiho. Saya akan temankan anda daripada petang ini. Pukul 4:30 petang ni kita berlangsungnya, kita akan berkeudara. Memang petang-petang kita akan buat live ni dan kita pertontonkan kepada anda, dan anda boleh tengok antara koleksi-koleksi yang kita akan perkenalkan. Dan hari ini kita nak memperkenalkan Zidia U, dan juga topik hari ini adalah kepelbagaian Zidia U dalam kemasan dinding bilik tidur. So anda kena tengoklah daripada saya nak bercerita ni daripada awal sampai habis adalah berkaitan dengan Zidia U. Okey, so siapa-siapa yang nak share, anda boleh share. Siapa-siapa yang berminat, anda kena tengok daripada awal sampai habis. Sebab saya nak menjanjikan sesuatu yang lebih menarik. Dan saya akan sharekan contoh-contoh gambar yang saya ada kat sini. Dan juga saya akan bagi intro sikit lah. Saya nak menceritakan lagi lah secara lebih detail apakah Zidia U ni sebenarnya. So, saya akan bagi contoh sekejap lagi. So, sementara saya nak bagi contoh tu. So, itulah saya cakap. Banyak sangat so pun tak guna juga. Okey, kita teruskan. Sebenarnya kita mencari siapa-siapa yang sebenarnya dia dah bosan dengan kemasan bilik dinding ataupun bilik tidur dalam bilik dia tu. Maksudnya orang tu dia seorang yang dah bosan dengan kemasan dinding yang sedia ada, dan juga orang yang susah nak tidur. Orang yang susah nak tidur. Sebab apa tau, dia susah nak tidur memandangkan dia rasa mood dia tak ada, dan dia rasa kurangnya menarik di dalam bilik dia tu sebab dia memberi sesuatu yang tidak meyakinkan, dan dia akan secara automatik mood dia pun tak ada. Bila mood dia tak ada, dia pun akan rasa susahnya nak tidur. Okay guys, kita sambung balik cerita kita pasal kemasan bilik tidur, kepelbagaian Zidia U dalam kemasan dinding bilik tidur. Okay, so biasanya orang yang kita nak cari, siapa-siapa orang yang ada masalah yang dia rasa dia dah bosan dengan kemasan ruang bilik, ruang dinding rumahnya, ruang bilik, ruang dinding bilik, bukan bilik tu bil, ruang dinding di dalam bilik tidurnya. Dan juga ada setengah orang dia, orang yang kadang-kadang tu dia susah nak tidur. Sebab apa tau, kita ni susah nak tidur disebabkan ada banyak faktor, dan kita createkan salah satu faktor yang kita dapat. Kita sendiri pun boleh tahu sebenarnya kalau kita susah nak tidur ni adalah disebabkan apa. Salah satu sebab, sebenarnya banyak sebab, dan kita boleh kita tarik satu sajalah, dan yang benda yang berkaitan dengan salah satu yang susah membuatkan kita nak tidur ni sebenarnya disebabkan mood. Kadang-kadang mood kita ni banyak sangat, kita gelisah lah, picak ni. Itu sebenarnya datangnya daripada kita punya mood kita. Kadang-kadang orang akan boleh tidur dengan senang lenangnya disebabkan terhadap ruang bilik tidur ni tu selesa, dan dia rasa macam environment yang baru. Okay, sebenarnya orang yang susah
nak tidur ni sebab dia rasa mood bilik dia kurang menarik. Wah, itu salah satu yang kita boleh create kan. Sebab apa orang yang susah nak tidur ni disebabkan mood, sebab apa mood yang dia rasa tu sebab kurangnya menarik di dalam bilik tidur dia. Setengah orang macam kalau kebiasaan saya bagi contoh sikit lah, biasanya kalau kita pergi hotel kita akan terus rasa macam bestnya kita nak tidur je dalam bilik tu, dan kita rasa macam sesuatu yang menariknya berada di dalam bilik tersebut. Sebab itulah kita nak, kalau boleh kita bawa saja hotel masuk ke dalam rumah anda, ataupun ruang bilik tidur tu kita bawa masuk ke dalam rumah anda. So macam mana, dan juga macam-macam benda sebenarnya kita boleh create kan sebenarnya. Dan juga Zidia U yang saya nak ceritakan hari, ini sebenarnya dia akan memberi sesuatu yang impact lebih menarik. Sebab apa tahu? Sebab salah satu benda yang kita suka dan kita boleh menatakan mood adalah benda yang cantik. So mata kita kalau tengok benda yang cantik, hati kita tenang. Nampak tak? Hati kita tenang, hati kita rasa selesa dan kita mudah untuk kita berehat. Dan dari mana kita nak dapatkan benda tu? Hanya di Zidia saja. So kena tengok Zidia ni daripada awal sampai habis, sebab hanya di Zidia saja anda boleh dapatkan Zidia U ini. So apa Zidia U tu? Zidia U ni sebenarnya produk dia akan mewujudkan satu elemen yang sangat-sangat perfect, sangat-sangat menarik. So di samping kita punya masalah yang saya cerita tadi lah, ada setengah orang tu dia rasa bosan dengan kemasan bilik dinding dia tu sama macam tu. Balik-balik kerja tengok ruang macam tu. So bila nak tidur pula tengok dinding macam tu. So dinding dia kosong. So dia rasa macam tak ada apalah yang boleh menaikkan mood dia kan. Kalau laki bini apa yang boleh menaikkan nafsu, itulah sebenarnya yang kita jadikan point untuk kita jadikan itulah mood kita sebenarnya. Okay, so sebenarnya kalau saya dah ceritakan pasal kita punya masalah susah nak tidur, kita nak sesuatu yang lebih menarik, dan ini adalah salah satu penyelesaiannya. Okay, kalau you all nak tahu, penyelesaian yang kita boleh sharekan dekat sini adalah Zidia U. Sebab apa Zidia U ni? Sebab dia, macam saya cakap tadi lah, sebab dia memberi impact segera. Sebab apa? Impact segera terhadap sesuatu ruang kemasan dinding. Bila anda pasang saja Zidia U ni di dinding anda, dia akan terus pop menyerlah dan dia akan menjadi lebih menarik dan juga lebih lebih berkualiti dinding anda tersebut. Di samping itu juga Zidia U ni sebenarnya boleh digunakan untuk headboard. Okey, so you all kena tahu headboard katil tu yang dekat kepala katil tu. So dia juga bukan setakat boleh menjadi satu kemasan terhadap ruang kemasan dia, dia bukan setakat kemasan untuk ruang dinding saja, tapi dia juga boleh diletakkan di bucu katil tu. So dia akan, bucu katil tu pun dekat headboard tu, dia akan jadi lebih menarik, dia akan nampak lebih efeknya lebih menyerlah. Itu sebenarnya yang kita nak, dan kita nak anda rasai sendiri. Zaman sekarang ni ada setengah orang macam mana dia nak cantikkan ruang dinding, macam-macam benda orang buat. Kalau untuk yang latest orang suka pasang apa tau, kalau semua orang tahu dia suka pasang wainscoting. So dia akan letak wainscoting so jadi cantik. Tapi sekarang ni kita dah upgrade, buat apa lagi pakai benda tu? So kita upgrade, kita pakai Zidia U. So Zidia U ni bukan setakat dia hanya boleh mencantikkan dinding dan juga boleh mencantikkan dinding, ianya juga boleh diubah suai sendiri mengikut kreativiti masing-masing. Sat lagi saya akan tunjuk contoh dan boleh tengok contoh yang ada dengan kita, dan anda boleh gunakan idea tu nak buat cantik macam tu, tak ada masalah. Kita kongsi-kongsi ni free of charge, so tiada bayaran yang dikenakan. Di samping kita nak cerita pasal Zidia U ni, sat lagi saya akan tunjukkan dekat hampa semua. Saya nak tunjukkan dekat hampa semua berkaitan dengan contoh-contoh gambar Zidia U yang telah kita gunakan di rumah klien kita.
dan juga ada juga contoh 3D yang ada dan ataupun contoh-contoh lain yang kita boleh sharekan sama-sama dengan anda. Kalau anda tengok kebanyakannya Zidia U ni bila dia pasang saja dia akan terus menaikkan seri. Kalau kata orang, kalau kata yang dah kahwin tu, apa benda yang boleh menaikkan nafsu suami adalah isterinya. Bila dia mempamerkan sesuatu yang menarik, wow. Okey, tak nak cerita pasal tu. Kali ni cerita pasal Zidia U. Okey. Bila anda lengkapkan Zidia U ni untuk ruangan dinding, Zidia U ni akan memberi suatu impact ataupun dia akan memberikan satu kesan ataupun memberi satu sesuatu apa ke? Satu pandangan yang lebih menarik dan berbeza daripada biasa. Maksudnya dia akan jadi lebih luar biasa lah. So dia akan terus menjadikan ruang yang kosong tu, walaupun elemen tersebut nampak macam simple, sebenarnya kalau letak saja dia akan terus nampak wow, dia akan terus nampak mewah, dia akan terus nampak cantik. Seriously, saya tak tipu, dan anda sendiri akan tengok contoh-contoh yang saya bagi nanti. Kalau nak tengok kat situ, kita boleh share lah, kita kongsi. Saya pernah cerita pasal Zidia U ni, before-before ni saya pernah cerita, tapi hari ni kita cerita lagi dan kita nak bagi satu input yang lebih mendalam supaya anda faham apakah Zidia U sebenarnya. Okey. Salah satu kita nak anda memberi, kita nak cari penyelesaian khas untuk siapa-siapa yang ada masalah. Macam tadi lah, kita ada masalah. So ini adalah penyelesaiannya. So kalau anda dah rasa anda dah ready dan anda rasa anda dah boleh yakin dengan diri anda, macam mana anda nak dapatkan sesuatu yang lebih menarik dengan untuk menjanjikan sesuatu ruang dinding anda tu untuk anda tidur santai-santai, anda nak relax. So anda perlukan keselesaan dan juga ada mood yang lebih santai. Tak perlulah lagi nak cincin hotel, buat sendiri je dekat rumah, tak ada masalah. Ada setengah klien kita, dia nak sesuatu yang berbeza daripada rumah lain. So apa yang dia rasa kita boleh buat? So kita hanya insertkan elemen tersebut dan dia rasa wow, sangat menarik. Okay, so kat sini saya nak sharekan dekat anda, dan anda tengok salah satu yang kita boleh share kat sini. Ini sebenarnya ini bukan 3D, ini adalah image yang kita ambil gambar sendiri, you all boleh tengok sendiri. So tengok macam mana kita pasang Zidia U. Kalau you tengok, kalau macam apa tengok kat sini, kita pasang daripada dinding ni atas ke bawah, bawah ke atas. Sebenarnya macam mana dia boleh jadi apa Zidia U ni dengan Zidia H ni? Zidia U ni sebenarnya kalau you all tengok kat sini, dia berbentuk U. Okay, so bila dia berbentuk U, dia akan jadi huruf U. Okay, sebab tu kita gelarkan dia Zidia U. Bila bentuk U ni anda boleh meshkan dengan bermacam-macam jenis Zidia U. Okay, minta maaf terbatuk bahang. Okay, so kat sini kalau anda tengok dinding tu, kita tak perlu nak sabuk serabai lah. Orang kata nak letak sana, letak sini, gantung tu, gantung cermin apa semua kan. Tak payah, untuk ruang tersebut kita just letak ini saja, Zidia U ni. Satu line, dua line, tiga line, empat line dah cukup. Nampak tak? Dia memberi satu gambaran yang walaupun simple, tapi sebenarnya itulah sebenarnya yang boleh menjanjikan sesuatu yang lebih menarik dan berbeza dengan benda lain. Okey, sebab lagi satu dia mirror finish. Apa kena tahu bila mirror finish ni pantulan cahaya dia akan pop, tembak. Bila tembak saja kena dekat Zidia U ni, dia akan memancar semula dan dia akan beri satu efek yang lebih menarik. Sebab itulah kita cakap tidak rugilah anda menggunakan Zidia U tersebut. Tapi yang mana klien-klien kita, kebanyakannya kita memang menggunakan Zidia U ni, dia rasa puas hati dan dia rasa macam wow. Okey. So gambar yang seterusnya anda boleh tengok kat sini juga. Okey, daripada yang kita share kat sini, anda tengok dekat ruang living area ni. Living area ni kita just letak simple, dua saja. So kalau tengok kat sini, kenapa diletakkan dua? Sebab kita tak mahu dia nampak serabai. Sebab apa? Kalau kita nak letak sesuatu tu, kita tak perlu nak bagi nampak macam serabut. So kita nak bagi benda tu lebih tenang di mata kita, kita hanya just simple-simple. Make it simple lah. Orang cakap, wow, I'm speaking English, you know? Okay, so kita just insert dua ketul ini saja, bubuh saja daripada atas sampai ke bawah. So dia maka jadilah sesuatu yang lebih menarik bahang, okay? Okay, saya teruskan lagi gambar saya yang seterusnya. Hari ini saya kongsi-kongsi gambar tu. So tengok dulu, nanti saya cerita pasal dia punya impact dan juga dia punya kesan-kesan selepas menggunakan Zidia U. Okay, kalau tengok kat sini di ruang bilik tidur dekat headboard dah nampak eh. Tadi saya baru saja cakap, nampak? Saya dah tunjuk gambar dah. Saya kongsi kat sini, tak ada masalah.
Sharing is free. Tiada bayaran boleh dikenakan. Just tengok saja pun tak ada masalah. Tengok je lah muka saya ni. Okay. So kalau tengok kat sini, dekat headboard dia ni, kita letakkan Zida U. Belakang bucu dia tu nampak tak? Sebenarnya walaupun dia nampak simple, sebenarnya itulah sebenarnya yang kita nak gambarkan kepada anda. Lagi satu, dia punya Zida U ni juga, dia ada dua color sebenarnya. Satu color gold dan juga satu lagi black. Okey, yang pentingnya dia adalah mirror finish. So nampak kat sini, dekat headboard dia tu dia ada color, dia ada color. Walaupun benda tu hitam dan kita masukkan Zida U ni, bila dia buka lampu dia akan berkilau cahayanya dan memberi suatu pandangan ataupun memberi impact yang sangat menarik. Kalau tengok kat sini, saya tak payah nak cerita pasal impact lah. Saya tak payah nak cerita pasal kesan-kesan dia lah. So, hampa tengok sini pun hampa dah nampak dah benda tu kan. Memang kalau kata hampa rasa nak ubah lagi bagi jadi benda lain, sebenarnya depend. Sebab kadang-kadang ID dia punya design dia tu mengikut hati dia, dan dia rasa itu benda yang boleh menenangkan. Sebab kita nak createkan sesuatu, kita punya identiti di dalam rumah memerlukan cita rasa kita juga. Color juga memainkan peranan penting. Okey, nampak ah. So kalau tengok kat sini, kalau tengok kat sini pun dah nampak dah dia punya dari segi ruang tersebut, bilik tidur ni tidaklah terlalu keras sangat. So soft saja, nampak simple tapi menarik. Okay, so lagi satu tunjuk mengikut kreativiti. Kalau tengok kat sini, okay, ni gambar saya yang seterusnya. Kalau tengok kat sini, Zida U ni dia dah jadi macam-macam ni pula. Okay, ya, nampak ah dia kreatifnya. Zida U yang kita gunakan kat sini bukan setakat dia boleh jadi macam yang tadi, dua line, tapi kat sini kalau hangpa tengok kat sini, dia U dia jadi macam ni pula. Okey, nampak ah. Okey, ini yang sebenarnya yang kita namakan Zida U, dan dia juga boleh digunakan untuk jadi macam ini. So ruang tersebut dia nampak macam lebih elegan disebabkan penggunaan ni lah. Bila nampak ruang tersebut, cuba bayangkan kalau kata Zida U ni tak ada dan hanya ruang yang kosong. Lepas tu pump, tiba-tiba kita letak benda ni. Okey, hampa tengok eh. Okey, nampak tak berbezanya bila letak je benda ni, dia akan satu menggambarkan satu pandangan yang lebih macam neutral, lebih menarik, lebih mewah. So sebenarnya itulah yang kita nak terapkan, dan kita nak memberi ataupun kita menjanjikan yang lebih cool, lebih mewah, lebih menarik. Okey. So, saya boleh share lagi gambar saya yang seterusnya. Sebenarnya banyak gambar yang saya boleh share kat sini. Saya share gambar dulu sebab saya tak nak anda macam tertanya-tanya macam mana lagi contoh. Okey. Ini contoh yang seterusnya. Okey, kalau tengok kat sini juga dia sebenarnya ini bukan wainscoting. Okey. Kalau tengok sini wainscoting, biasanya dia akan jadi ukiran dia lain sikit. So kita jadikan ruang tersebut macam wainscoting, dia akan jadi kat sini. Just lekat saja dia akan terus ada efek yang macam ni. Nampak? Daripada ruang yang kosong tu, kita masuk, just masuk macam ni saja. Okey. Nampak? Kita jadikan dia macam ni. So anda tak perlu lagi nak pasang wainscoting ke apa-apa, just guna benda ni. Rasa tak mau, removekan saja, tak ada masalah, sebab dia hanya menggunakan gam saja. Jangan risau, gam tu takkan mudah tercabut lah, senang cerita. Tapi bila anda menggunakan gam, anda ada solution untuk anda membuang ataupun remove-nya daripada dinding tersebut. Tak kisahlah, kalau kata nak remove, nak buat bentuk lain, bagi cantik balik, cat bagi cun balik, sebab dah remove dan kita boleh buat lebih menarik. Tukar pula, tak ada masalah. Nampak tak betapa simplenya bila kita menggunakan Zida U? Nampak tak? Kalau kat sini kita guna color gold. So ada juga kita guna color black. Kita ada dua color saja, macam saya cakap tadi, dua color, dan color gold dan juga black. So itulah color yang ada untuk pilihan anda. Sebenarnya itu color yang sangat memberi efek kepada terhadap suatu ruang bila anda menggunakan Zida U tersebut. Okey, ni color black. So tengok kat sini. Okey, kalau hangpa tengok daripada color black ni, macam mana ukiran ataupun collection yang kita gunakan kat sini. Okey, hangpa tengok kat sini ya. Daripada kita buat bentuk ni, kita tak mau macam ruang tersebut just nice sahaja ataupun biasa sahaja. Kita nak lebih more. Okey, maksudnya kita nak more lagi. Semua orang dia akan suka macam tu. Sebab apa? Dia ada satu kehendak yang dia rasa macam, okey, aku perlulah bagi nampak macam more, nak orang tengok lagi, nak orang nampak cantik lagi. So boleh menggunakan benda ni. Kalau okey, tengok kat sini ya. Zida U ni color hitam yang kita gunakan kat sini, dan sebenarnya bila anda buka lampu saja, kalau tengok dalam gambar ni biasalah, dalam gambar ni anda tak nampak sangat, tapi bila buka gambar saja
pantulan cahaya daripada Zidia ni, Zidia U ni, dia akan tembak balik. Dia akan maksudnya pump tembak, dia akan pantul balik. So maka wujudlah satu suasana yang lebih-lebih macam lebih menarik, lebih tertarik. Okey, yang pentingnya kami mandebum. Okey. So nampak ah, ini antara koleksi kita untuk penggunaan Zidia U Black. Okey, nampak? Nampak kat sini dia tak mirror finish, tapi sebenarnya setiap Zidia U kita ni adalah mirror finish. Apa yang mirror finish sangat tu? So dia boleh pantul balik, boleh buat cermin. Itulah yang kita gunakan Zidia U. So seterusnya, okey, ini salah satu maklain dan saya juga pernah buat live dekat sana dan masa tu ramai jugalah orang tengok. Thank you very much lah. So inilah yang kita buat di rumah klien kita. So kalau you all nak tahu, rumah ni sebenarnya klien tu buat, dia memang buat untuk homestay. So kita hiaskan rumah dia cantik, memang 7 star lah. So siapa-siapa yang menyewa duduk kat sini, kalau anda tertengok tiba-tiba ada benda ni, sebenarnya itu adalah made in Zidia. So anda rasa puas hati dan anda boleh merasai sendiri. Okay, apa yang menariknya kalau tengok kat sini, daripada ruang ni yang kosong, so kita include-kan dia, kita masukkan dia jadi macam ni Zidia U ni. So dia dah menggantikan wainscoting. Kenapa dia tak pakai wainscoting? Okay ya, apa kena tahu lah, kalau wainscoting dia takkan boleh remove kecuali anda pecahkan dia semula. Tapi kalau anda gunakan Zidia U tersebut, just boleh remove semula dan anda boleh buat suatu bentuk lain pula. Maksudnya anda dah jemu tengok tu, anda boleh tukar macam lain. Tak kisahlah, tak ada masalah. Kalau ada setengah rumah klien kita, tak ingatlah, ada satu rumah klien dia menggunakan ini juga dan sesuatu yang boleh saya tengok menarik lah. Dia letak, dia guna Zidia U tengah-tengah tu, dia letak macam frame gambar. So tak boleh lah terlalu banyak sangat. Dan itu adalah contoh-contoh yang telah saya sharekan, yang pastinya memberi suatu pilihan ataupun memberi suatu idea kepada anda untuk anda dapatkan Zidia U tersebut. Okey, tadi macam-macam gambar yang saya sharekan dan saya kongsikan supaya anda dapat inspirasi. Anda boleh gunakan idea-idea tersebut untuk menjadikan ruang tersebut supaya lebih menarik, lebih tertarik, lebih memberikan keyakinan ataupun mood kita di dalam rumah. Okey, mood juga sangat memainkan penting. Kalau anda tak ada mood, tak boleh tidur. Kalau anda stres, balik rumah pun anda jadi lagi stres, lagi berserabut. So, apa yang perlu anda buat? Dapatkanlah Zidia U tersebut. Okey, macam mana nak dapatkan Zidia U tersebut? Sekejap lagi saya cerita dan saya akan bagi tahu macam mana. Cuma sekarang ni saya nak sharekan lagi di samping sharekan lagi berkaitan dengan kesan ataupun efek daripada hasil selepas anda menggunakan Zidia U. Ingat bila anda pasang saja Zidia U ni, anda boleh gambarkan ataupun anda dah boleh imaging lah macam mana kan. Imaging, gambarkan, sama. Okey, sama lah. So anda boleh bayangkan, anda boleh bayangkan macam contoh gambar saya bagi tadi. Okey, cuba bayangkan, okey, ruang di rumah anda ataupun tempat tidur bilik anda tu, anda letak Zidia U macam dalam gambar tadi. So cantik-cantik, bagi dia menarik, memang akan memberi sesuatu yang lebih elegan, yang lebih mewah. Itu sebenarnya yang kita terapkan di kebanyakan rumah-rumah klien Zidia. Ingat guys, untuk anda dapatkan Zidia U, ini baru kita nak cerita. Okey, macam mana anda nak dapatkan Zidia U tersebut? Just macam biasa, anda boleh layari kita punya website dan anda boleh type saja kat situ www.zidia.com.my dan juga anda boleh saja follow kita punya page yang sedang anda sedang tengok ni. Ini adalah page pakar ubah suai dan hiasan dalaman. Anda juga boleh follow kita punya IG kita pun ada. Anda type saja My Zidia, simple, anda boleh dapatkan kedua-dua tu. Anda boleh dapatkan website, page dan juga IG kita. Kalau nak tanya apa-apa sebarang pertanyaan berkaitan dengan Zidia U, just tak ada masalah, just PM sahaja. Di manakah lokasi Zidia? Saya nak datanglah tengok Zidia ataupun saya nak jumpalah Zidia secara lebih dekat, tak ada masalah.
kita berada di Damansara Damai saja. Kalau anda tengok ataupun anda like saja page kita, dan anda boleh dapat kita punya location, boleh datang ke sini, boleh berjumpa dengan kita, kita boleh berbincang, kita boleh jamu ayat teh, kita boleh jamu apa saja untuk anda. Tak adalah. So kalau anda rasa macam anda nak datang sini berjumpa dengan kita untuk kita bagi direction, ataupun anda minta idea untuk anda, kita ni suggest buat sesuatu untuk rumah anda. Kalau contohnya anda cakap, okey, saya nak Zida Zida U ni diletakkan di keseluruhan rumah saya, kita boleh buat macam tu. Tapi kita kena ada plan. So kita tak boleh nak letak sana sini tanpa ada plan. Bila kita tak ada plan, rumah kita tak ada image, dan kita tak tahu apa sebenarnya yang kita nak dalam rumah kita tu. Betul tak betul? Betulkanlah sahaja, okey? Okey, so setakat tu sajalah live kita pada hari ini. Thank you very much yang mana tengok, yang mana dah buat share. Thank you very much. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada yang mana buat share tu ataupun yang mana tengok. Thank you very much. Kalau anda berminat, macam biasalah saya cakap, boleh PM kita ataupun anda boleh scroll-scroll tengok kita punya portfolio kerja-kerja kita pun tak ada masalah. Zidia ni siapa? Zidia adalah ID contractor dan juga pakar ubah suai. Okay? So, setakat itu saja live saya pada petang ini. Thank you very much. Jumpa lagi minggu hadapan dalam episod untuk Zidia Collection. Sepanjang minggu ini kita berbagai-bagai segmen yang kita boleh sharekan dan kita boleh kongsikan bersama-sama dengan anda. Okay guys, jumpa lagi. Bye-bye. Zidia Golden. Yes, yes, yes.